Apa kabar sahabat semua di hari ini? Semoga kabar dalam keadaan baik, sehat selalu, dan diberikan rezekinya yang berlimpah. Hari ini Mas Haro akan mengupdate atau menginformasikan promo dari Suzuki New Carry Pickup ini. Suzuki New Carry Pickup lagi ada promo khusus tenor bisa sampai 5 tahun. Kira-kira berapa sih angsurannya di tenor 5 tahun dan DP-nya berapa? Untuk DP-nya sekitar 14 juta rupiah. Angsuran 3 juta 300.000 rupiah selama tenor 5 tahun. Sedangkan di tenor 4 tahun ya, dengan DP 6 juta rupiah, angsuran 4 juta 42.000 rupiah selama 4 tahun. Kira-kira teman-teman dan sahabat semua, mau yang tenor 5 tahun atau yang 4 tahun, Mas Toro siap membantu prosesnya. Ini Suzuki New Carry Pickup. Suzuki New Carry Pickup ini terbagi 2 tipe, yaitu dari tipe flat deck dan tipe wet deck. Dari yang non AC power steering dan ada juga yang AC power steering. Kalau untuk muatan di New Carry Pickup ini bisa mencapai daya angkut berat 1 ton dan baknya juga luas, bisa mengangkut barang lebih banyak. Yuk kita lihat-lihat sekilas Suzuki New Carry Pickup ini. Let's go. Untuk faktor kenyamanan di New Carry Pickup ini tersedia yang tipe AC power steering. Sudah dilengkapi dengan audio tip, AC-nya juga sudah ada, dan setir juga menjadi ringan karena sudah adanya power steering. Pastinya di kabin New Carry Pickup ini lebih nyaman banget untuk driver yang membawa angkutan barang. Dan apabila tidak ingin AC power steering, juga tersedia setir ini terasa ringan untuk membawa beban banyak, berkendara, mengantar barang dengan menggunakan Suzuki New Carry Pickup ini. Dan bangku juga di sini sudah bisa maju mundur, sliding. Jadi ini kalau untuk driver yang kurang tinggi, kakinya kurang panjang, udah nggak harus mengganjal lagi dengan bantal ya posisi duduknya, dia sudah bisa dimajuin. Pokoknya nyaman banget di Suzuki New Carry Pickup ini, dan ditambah lagi dengan promo-promonya yang menarik. Jadi teman-teman dan sahabat semua bisa mengukur kira-kira berapa sih per hari harus mengumpulkan 3.300.000, berarti tinggal kita bagi 30 hari aja, kira-kira berapa untuk perharinya ini. Daripada nyewa bertahun-tahun bukan menjadi milik sendiri, tapi kalau kredit, walaupun kita ambil tenor 4 tahun atau 5 tahun, setelah lunas menjadi aset milik pribadi sendiri. Oke, teman-teman dan sahabat semua, mungkin ini aja informasi sekilas mengenai promo Suzuki New Carry Pickup dari tipe flat deck dan tipe wet deck di bulan Mei setelah libur panjang Lebaran. Jangan lupa yang baru gabung di channel YouTube Mas Haro Suzuki, dibantu untuk subscribe-nya, like, comment, and share. Di New Carry Pickup juga tersedia 3 warna. Ada warna putih, hitam, dan warna silver. Tentukan pilihan warna kesukaan sahabat semua untuk pelengkap sarana bisnis atau usaha menggunakan New Carry Pickup ini. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua. Terima kasih. See you.